bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al imam al mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, kata beliau, afadaka, naam, setelah kamu mengetahui keadaan mereka, naam, akhirnya akan memberikan faedah kepadamu, faedatain, dua faedah, naam, dua faedah. Al-ula, faedah yang pertama, al-farah bifadlillahi wa rahmatih, bangga atau senang, bahagia dengan keutamaan Allah dan juga rahmatnya. Kama qala ta'ala, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fabidhalika, maka dengan keduanya, falyafrahu, maka hendaklah mereka bangga dan senang, huwa khair mimma yajma'un, karena keutamaan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang dimaksud di sini adalah lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan berupa emas dan perak. Barakallahu fikum. Jadi hendaklah mereka bangga dengan apa? Dengan keutamaan dan rahmat yang Allah ta'ala berikan kepadanya. Naam, karena hal tersebut lebih bagus daripada apa yang mereka kumpulkan berupa emas dan perak. Naam, seperti itu. Wa afadaka aidan al-khauf al-azim, dan akan memberikan faedah kepadamu rasa takut yang besar. Barakallahu fikum. Di dalam ucapan mu'alib di sini, naam, bahwasannya manusia yang mereka kumpulkan atau manusia yang mereka mengumpulkan harta, baik itu emas dan perak misalnya, itu tidak ada nilainya, naam, di hadapan atau dibanding dengan keutamaan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada hamba tersebut. Dan keutamaan serta rahmat, naam, yang paling besar adalah al-Islam wa sunnah. Disebutkan oleh al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana juga pernah kami sebutkan di dalam kitab beliau, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, kata beliau, waqad darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam wa sunnah. Sungguh telah sepakat atau telah datang, naam, ucapan-ucapan para salaf, berputar ucapan para salaf, apa itu? Bahwasannya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, naam, itu adalah al-Islam wa sunnah. Kenal padanya agama Islam dan juga mengenal padanya as-sunnah. Dia kenal apa itu, naam, ajaran Islam yang benar, kenal as-sunnah, naam, itu, barakallahu fikum, seperti itu. Dan perlu diketahui yang namanya farah, yaitu rasa senang atau bangga, itu ada dua jenis. Ada yang mahmud, ada yang madmum. Rasa bangga atau senang itu ada dua jenis. Ada rasa bangga yang mahmud, yang terpuji. Ada bangga atau senang yang sifatnya madmum, tercela. Kapan sebuah kebanggaan, rasa bangga, rasa senang itu dianggap terpuji? Yaitu al-farah bi-iqamati syara', yaitu bangga ketika menegakkan syariat. Paham itu ya? Al-farah bi-iqamati syara', itu bangga dengan menegakkan syariat Islam ini. Itu yang pertama, itu terpuji. Nah, yang madmum, yang tercela, al-farah al-mu'addi ila takabbur, yaitu bangga, rasa senang, rasa bangga yang menghantarkan kepada takabbur. Apa takabbur? Sombong, congkak. Nah, takabbur. Seperti siapa? Seperti Qarun, Fir'aun. Mereka bangga, senang dengan kekayaan yang ada pada mereka, bangga dengan kekuasaan yang ada pada mereka. Namun itu kebanggaan yang tidak apa? Yang tidak terpuji. Jadi kebanggaan ada dua ya, ada yang madmum, ada yang mahmud. Yang mahmud itu adalah seperti al-farah bi iqamati syara', bangga dengan menegakkan syariat. Nah, mengamalkan sunnah, bangga, nah, berada di atas manhaj salaf, bangga. Nah, karena boleh kita berbangga dengan apa? Menisbahkan diri dengan salafi. Kita ini salafiyun, kita ini ahlus sunnah jamaah, itu enggak masalah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa,
Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Nah, beliau berkata dalam kitab beliau, atau beliau berkata yang dinukilkan dalam Majmu' Fatawa, apa kata beliau? Naam, kata beliau bahwasannya la aiba, bukan perkara yang aib, bukan perkara yang cacat. Naam, orang yang apa? Orang yang yang bangga, man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih. Kata beliau, la aiba man adhara madhhab as-salafi. Naam, wa intasaba ilaih wa ihtaza ilaih. Paham ya? Naam, itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau atau disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Naam. La aiba, tidak ada aib, tidak ada cacat. Naam, tidak tercela. Man adhara, orang yang menampakkan madhhab as-salaf, menampakkan manhaj salaf, madhab salaf. Naam, wa intasaba ilaih, dan menisbahkan diri kepada salaf, salafi. Kami ini salafiyun, itu enggak, bukan perkara yang aib. Naam, wa taza ilaih, dan berbangga dengan penisbahan tersebut. Naam, bal yajibu qabuli dzalik min bittifaq, bahkan wajib kita menerima hal itu. Naam, menerima dan pat menerima dengan penisbahan diri kepada salaf, harus. Naam, li'anna madhab as-salaf la yakunu ila haqqa, karena pendapat salaf atau pendapat atau manhajnya salaf, madhab salafus salih, itu tidaklah ada kecuali kebenaran. Nah, semuanya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak masalah berbangga dengan bermanhaj salaf, itu enggak ada catatan atau tidak ada juga celaan. Naam, kata bila syarah, kala syarah Syekh Shalal Fauzan habibullah ta'ala, ay al-ilmu bihadil haqa'id yufiduka fa'idatain, yaitu kamu mengetahui atau kamu mengilmui dengan kenyataan yang ada sekarang ini, manusia bodoh terhadap makna la ilaha illallah, manusia bodoh dengan hakikat tauhid dan hakikat syirik, ini memberikan faedah kepadamu dengan dua faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, annaka tafrah bifadlillah, bahwasanya kamu bangga dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, haitsu manna 'alaika bima'rifatil haqqi minal batil, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepadamu, memberikan karunia kepadamu, bima'rifatil haqqi, untuk kamu itu mengenal kebenaran, minal batil, daripada kebatilan. Fa'innaha ni'matun azimah, karena orang itu kalau sudah kenal kebenaran, naam, itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang besar. Naam, hurima minha al-kathir minal khalq. Yang mana, perhatikan ya, barakallahu fikum, mengenal kebenaran ini dari kebatilan ini apa? Kebanyakan manusia atau kebanyakan makhluk itu diharamkan darinya. Dalam artian enggak semuanya dapat gitu ya. Nah, kita alhamdulillah selama kita masih berada di atas al-haq, mengenal al-haq daripada kebatilan, itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita jaga. Yang harus apa? Yang harus kita jaga. Nah, sehingga Al-Imam Syatibi rahimahullah taala, Abu Ishaq Syatibi, nam min a'immati ahli sunnah, termasuk Imam ahli sunnah, apa kata beliau? Al-bu'du min majalisi ahli bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Naam. Al-bu'du min majalisi ahli bid'ah huwa tariqu ila sunnah. Menjauh dari duduk-duduk atau menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah. Naam, jadi dia kalau menuntut ilmu, mencari, memilih tidak sembarangan, menjauhkan diri dari majelisnya majelis ahli bid'ah adalah jalan menuju as-sunnah. Paham ya? Al-bu'du min madalisi ahli al-bid'i huwa tariqu ila sunnah. Barakallahu fikum, karena as-sunnah itu sangat besar. As-sunnatu kasafinatin nuhin, man raqibaha naja wa man tarakaha ghariqa wa ghawa. Bahwasanya sunnah itu bagaikan apa? Bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik perahu tersebut, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Dan barang siapa tarokah, meninggalkan perahu tersebut, meninggalkan as-sunnah tersebut, ghariqa wa ghawa, dia akan tenggelam dan sesat. Nah, barakallahu fikum, jadi jangan sampai kita terombang-ambingkan oleh fitnah, tidak paham mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita dituntun, diberikan ajaran oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku
Naam, di atas agamamu atau di atas berbuat ketaatan kepadamu. Kemudian juga diajarkan doa yang sangat berharga dan bagus sekali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah, tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar dan berilah aku rezeki untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kepadaku yang batil itu batil dan berilah aku rezeki untuk apa? Untuk bisa meninggalkannya. Barakallahu fikum, karena itu adalah kenikmatan yang sangat besar dan belum tentu semua manusia mendapatkannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan sebab itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bangga. Naam, huwa khairum mimma yajma'un. Keutamaan Allah Ta'ala yang berikan kepada hamba tersebut sehingga dia mengenal kebenaran dari kebatilan itu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, apa? Minadz dzahab wal fiddah. Jadi lebih bagus daripada sekedar emas dan perak. Nah, kenapa? Karena emas dan perak itu dunia. Disebutkan dalam ucapan salaf itu apa? Perkataan yang sangat bagus sekali berkaitan masalah ini, masalah ilmu dengan harta itu bagaimana bedanya? Bedanya bahwasanya ngam al-ilmu khairun minal mal, katanya. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Kenapa? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Barakallahu fikum, apa maknanya? Ilmu itu lebih berharga, lebih bagus daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu menjaga dirimu, sedangkan kamu yang menjaga harta. Ya enggak? Harta enggak akan bisa jaga kita. Kita punya uang jutaan, miliaran contohnya, ditaruh di meja, yang enggak bisa jaga kita. Kita sakit, sakit, mati-mati. Tapi kalau ilmu, barakallahu fikum, itu yang akan bisa menjaga kita. Dalam artian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menyertai kita. Barakallahu fikum, seperti itu. Ya kan? Idza matal insan inqata amaluh. Apabila manusia sudah mati, itu terputus amalannya. Di antaranya yang tidak terputus apa? Wa ilmin yantafi'u bihin nas. Ilmu yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Enggak terputus pahalanya. Barakallahu fikum. Jadi jangan menyepelekan apa perkara ilmu ini, ya. Naam, ta'allamul ilma qabla an yukbab. Pelajarilah ilmu sebelum ilmu dicabut. Naam, wa qabduhu biqabdil ulama. Dan dicabutnya ilmu dengan apa? Dengan dicabutnya para ulama, diwafatkannya para ulama. Kalau para ulama ahlus sunnah sudah pada meninggal, dari mana lagi kita ambil ilmu syar'i? Sudah enggak ada kesempatan lagi. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadisnya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbidul ilma intiza'an." Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan diwafatkannya para ulama, hatta idza lam yabqa aliman, hingga tidak tersisa lagi orang alim di muka bumi ini, ittakhadhan nas ru'usan juhala, manusia akhirnya menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya dan kemudian berfatwa tentang ilmu, fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, wa fadlullahi, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan adalah al-Islam. Wa rahmatuhu hiya al-Qur'an. Barakallahu fikum, al-Islam wal Qur'an. Dan apa? As-Sunnah tentunya. Karena al-Islam tidak berdiri tegak kecuali dengan apa? Kemarin dengan As-Sunnah. Sebagaimana As-Sunnah tidak bisa berdiri kecuali dengan al-Islam. I'lamu annal Islam huwa Sunnah. Was-Sunnah hiya al-Islam. Paham ya? Wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ucapannya siapa kemarin? Ucapannya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. I'lamu, ketahuilah, annal Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. Wassunnah hiya al-Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan kedua-duanya tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan saling menyempurnakan. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, falyafrahu, naam, farahun, farahu syukrin wa'tirafun bin'imah. Maka hendaklah mereka yafrah, bangga, senang dengan kenikmatan tersebut, yaitu kesenangan atau kebanggaan yang wujudnya ada syukur.
bersyukur, wa'tirafun bi ni'mah, dan mengakui kenikmatan tersebut. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena makin seseorang itu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah taala menambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ceritakanlah dengan nikmat Rabbmu yang diberikan kepada kamu. Ceritakan, enggak masalah, ceritakan, kisahkan bagaimana. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk salah satu kita apa? Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kenikmatan yang sangat banyak itu Allah taala datangkan kepada kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumut, dan Allah telah datangkan kepada kalian apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalau seandainya kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu adalah seringnya zalum, kafar, berbuat zalim dan kafar, kufur nikmat. Nah, hati-hati, kufur nikmat ancamannya berat. Nah, ancamannya berat, karena kufur nikmat itu akan bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang semula diberikan. Ya. Baraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Itu dalilnya. Bahwasanya Allah taala permisalkan na'am dengan sebuah kampung yang dahulu kampung tersebut berada di atas kenikmatan, berada di atas kemuliaan, berada di atas keamanan. Na'am, daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala nam telah memberikan permisalan dengan sebuah kampung yang dahulu tenang, aman, tentram. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, datang rezekinya dari seluruh penjuru. Tapi apa? Fakafarat bi an'amillah, ternyata penduduk kampung itu kufur. Kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahullaha. Nah, fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah taala azab mereka. Dengan apa? Dengan diberikannya rasa takut. Semula aman dari rasa takut, ketakutan, dan juga rasa lapar dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Dzalika bi'anallaha lam yakum ghayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang diberikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Dzalika bi'anallaha lam yakum ghayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka sendiri yang mengubah. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengubah nikmat. Syukuri. Kata beliau, wal farahu bi fadlillah masyru'un, dan bangga dengan keutamaan Allah taala berikan itu adalah masyru', disyariatkan. Li'annahu syukrun lillah, karena itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmatut tauhid, atas nikmat tauhid. Kita diberikan nikmatan mengenal tauhid, syukur. Wa ma'rifatu syirki, dan mengenal kesyirikan. Wa hadhihi ni'matun idza wufiqat laha fa innahu qad jama'a lakal khaira kullah. Ini kenikmatan ini apabila senantiasa diberikan taufik, yang senantiasa diberikan taufik padanya, tetap ada padanya, fa innahu, maka orang tersebut sungguh telah mengumpulkan padanya kebaikan seluruhnya. Lebih bagus daripada apa tadi? Daripada harta emas dan perak. Naam. Al ilmu khairun minal mal li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta, dikarenakan ilmu itu yang akan menjagamu sedangkan kamu itu menjaga harta. Nah, wal farah bi ni'mati masyru'an amma al farah al manhi anhu. Naam, bangga dengan nikmat Allah taala itu masyru', disyariatkan. Adapun bangga al manhi anhu, bangga yang dilarang adalah wal farah bid dunya, bangga dengan dunia ini yang dikhawatirkan, yang diharamkan, yang dilarang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bangga dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu tidaklah di akhirat melainkan apa? Mata. Cuman perhiasan atau kehidupan yang semu. Paham ya? Cuman perhiasan yang semu. Nah, apa itu semu itu? Hilang sementara di dunia aja. Paham ya? Jadi jangan bangga dengan dunia. Jangan kita khawatir kalau seandainya nah, kita termasuk orang-orang yang dibinasan gara-gara dunia. Dibinasan gara-gara apa? Gara-gara dunia. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan dalam hadis yang sahih, yang sering kita dengar apa?
fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama atlakathum. Hati-hati. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Naam Amr bin Auf. Hadisnya Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Fawallahi kata Rasulullah, demi Allah, mal faqra akhsha 'alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Walakinni akhsha 'alaikum, akan tapi kami takutkan pada kalian antum basata 'alaikum dunya. Dibentangkan pada kalian dunia kama husitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibentangkan dunia. Dibentangkan dunia, matanya apa? Matanya, pemikirannya pengennya dunia terus. Hati-hati. Seperti ini. Kemudian apa? Fatanafasuha kama tanafasuha, kamu akhirnya berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama adlakatum, akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena dunia tersebut. Barakallahu fikum. Jadi kita dalam masalah dunia, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh. Kita ngambil secukupnya daripada dunia, sisanya sepenuhnya untuk akhirat. Barakallahu fikum. Itu adalah jalan yang terbaik. Nah, jangan sampai kita terombang-ambingkan oleh dunia. Na'udzubillah. Dunia ini cuma sesaat, sementara saja. Nah, tidak dua kali hidup di dunia, sekali tok dijadikan darul amal, negeri untuk beramal. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, karena dunia itu laisa lid-dunya subutun. Nah, dunia itu tidak ada kehidupan yang kekal di dalam dunia itu. Nah, paham ya? Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Naam. Kata beliau, "Fal farahu bid-dunya wa hutamiha madmum." Maka bangga dengan dunia dan juga seisinya, naam, itu adalah tercela. "Amal farah bid-din wal farah bil ilmi nafi' fa hadha mashru'un." Adapun bangga dengan agama dan bangga dengan ilmu yang bermanfaat, maka ini disyariatkan, li'annallaha amara bihi, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya. "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Dalilnya itu di antaranya. Fa'lam, perintah untuk berilmu. Berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, minta ampunlah engkau untuk dosamu. Nah, menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, apa kata beliau? "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Naam, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita ya, jangan sampai kita sudah diberikan kenikmatan, keutamaan seperti ini, kita tidak memanfaatkan. Jangan. Ini kenikmatan dan kesempatan yang sangat besar. Dan kita ya, semakin kita dipahamkan dalam agama, berarti Allah Ta'ala apa? Menginginkan pada kita itu kebaikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari atau naam ketika menyebutkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Perhatikan. "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama. "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam agama. Apa kata beliau? "Walazimu dzalik." Dan kelazimannya, keharusannya, atau sebaliknya, "Walazimu dzalik," kata beliau. Berarti mafhumnya, kata beliau, "Anna man lam yufaqihu Allah fid-din lam yurid bihi khaira." Kata beliau. Berarti mafhumnya, orang yang tidak dipahamkan dalam agama, Allah Ta'ala tidak menginginkan padanya apa? Kebaikan. Paham ya? "Fayakunu tafaqquhu fid-din fardhon." Maka menjadilah orang itu mendalami ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah fardhon, adalah wajib. Hukumnya adalah apa? Wajib. Nah, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin," kata beliau. Paham ya? Nah, kata beliau tadi apa? Bahwa "Fayakunu tafaqquhu fid-din fardhon." Maka menjadilah tafaqquhu fid-din itu adalah fardhon. "Wa tafaqquhu fid-din," dan perdalam ilmu agama itu apa? "Yakunu bima'rifatil ahkamis syar'iyyah," mengetahui hukum-hukum syar'iyyah, "bi'adillatiha as-sam'iyyah," dengan dalil-dalil as-sam'iyyah. Apa dalil as-sam'iyyah itu? Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu dalil as-sam'iyyah. Nah,
Paham itu ya? Fa illam yakun dzalik fa laisa mutafaqqih. Fa laisa bi mutafaqqih. Naam. Fa illam yakun dzalik, naam, lam yakun mutafaqihan. Kalau seandainya tidak demikian, ia tidak dikatakan mutafaqqih. Jadi orang yang mutafaqqih, yang benar-benar berusaha mencari pemahaman adalah yang kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, wal faedatus tsaniyah, faedah yang kedua, annaka idza arafta tauhid as-sahih, bahwasanya kamu atau engkau apabila telah mengetahui akidah yang benar, tauhid yang benar, wa arafta syirka al-qabih, dan engkau telah mengetahui kesyirikan yang jelek yang jahat, fa inna dzalika yufiduka al-khauf, maka itu akan memberikan faedah kepadamu al-khauf, rasa takut, an taqa'a fi ma waqa'a fihi katsirun minan nas, rasa takut untuk terjatuh sebagaimana terjatuhnya kebanyakan manusia bil mukhalafati, dengan menyelisih atau penyelisihan lihadal asl, terhadap asal atau inti ini yaitu tauhid, wal wuqu fi syirki, dan terjatuh dalam kesyirikan, wa anta la tadri, dalam keadaan kamu tidak tahu. Hati-hati, fala ta'man ala nafsik, maka jangan kamu merasa aman terhadap dirimu, minal fitnah, dari sebuah fitnah jangan merasa aman. Fala taqtar bi amalik aw bi fahmik, jangan kamu tertipu dengan sebab amalanmu atau pemahamanmu. Kamu pintar, cerdas, cerdik, tapi jangan merasa aman ya. Afa aminu makrallah, fala ya'man makrallah illa qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala, tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Barakallahu fiikum, hati-hati. Walakin kul, tapi katakanlah la haula wala quwata illa billah. Katakan apa? Hauqalah. Apa hauqalah itu? Hauqalah adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Was'alillah, dan mintalah kepada Allah taala as-sabat. Naam, minta kepada Allah taala as-sabat, diberikan kekokohan. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli as-sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Naam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan ucapan orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, yang kokoh di kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, berikutnya. Fa inna Ibrahim al-Khalil alladhi ataahu Allah minal ilmi wal yaqin. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim al-Khalil yang Allah Ta'ala berikan padanya ilmu dan keyakinan, ma lam yu'ta ghairuh, yang sebagaimana tidak diberikan, lam yu'ta ghairuh, tidak diberikan kepada yang lainnya, illa nabiyan, kecuali nabi, yaqul, Nabi Ibrahim mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, nah, dan anak keturunanku dari menyembah apa? Agar kami tidak menyembah berhala. Jauhkanlah diriku dan jauhkan anakku dari apa? Dari menyembah berhala. Rabbi, wahai Rabbku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang benda-benda mati itu adalah telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Fa Ibrahimu lam ya'man 'ala nafsihi al-fitnah. Nabi Ibrahim barakallahu fikum ulil azmi. Perhatikan ya. Nabi Ibrahim ulil azmi, tidak merasa aman terhadap dirinya, tidak merasa aman dirinya terhadap fitnah. Ma ilmihi wa yaqini, bersamaan beliau itu punya ilmu dan yakin. Wa huwa alladhi kasara al-asnam biyadihi, padahal dia sendiri yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Wa ulqiya finnar fi sabil dzalik, dan juga dicampakkan, dilemparkan ke dalam api dengan sebab Nabi Ibrahim menghancurkan berhala tadi. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini, ya khafu ala nafsihi min al-fitnah, beliau pun masih merasa takut dari fitnah. Barakallahu fikum, hati-hati dengan fitnah ini. Naam. Fala taghtar bi amalika, maka jangan tertipu dengan amalanmu. Wa ta'man ala nafsik min al-fitnah, kemudian kamu merasa aman dari fitnah. Perhatikan, walakin kun daiman, akan tapi jadilah seterusnya ala hadrin min al-fitnah, maka jadilah engkau terus-menerus berhati-hati dari fitnah. Bi'alla tazilla bikal qadam, agar naam kakimu atau telapak kakimu tidak kepleset, agar tidak terpleset. Wa takhtar bisyai'in, dan kemudian kamu tertipu dengan sesuatu yang yakunu sababan lihalakika wa dalalika, kemudian kamu tertipu dengan sesuatu yang itu menjadikan sebab kebinasaanmu dan kesesatanmu. Fa inna ba'dal maghrurin al-yaum, karena sesungguhnya sebagian orang-orang yang tertipu pada hari ini yaqul, dia mengatakan innan nas tajawazu marhalatal jahli wal bidah wal bada'iyah, sesungguhnya manusia sekarang mereka telah sampai kepada marhalah, tajawazu, mereka telah melampaui sampai kepada marhalah tahapan al-jahl, tahapan bodoh, wal bada'iyah, pura-pura bodoh. Nah, wasaru, dan mereka menjadilah apa? Musakifina wa'in, menjadi mereka 6 orang-orang yang mendidik
atau orang yang terdidik dan orang yang paham katanya. La yatasawwar an ya'udu lil masaniyah, tidak tergambar lagi bahwasanya mereka akan kembali kepada masaniyah. Berhala au nahwan min hadzal kalamul farik, atau semisal dengan ucapan yang ucapan kosong ini. Walam yufattin, dan tidak memperhatikan li ibadatil atrihah, tidak memperhatikan peribadahan mereka terhadap atrihah, bangunan-bangunan. Alati tantasyir, yang sudah tersebar di kasirin biladil islamiyah, yang sudah tersebar di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Walam yang berfima wasala ilaih kasirun yang nas minal jahli bittauhid, dan tidak mau melihat nam apa yang kebanyakan manusia telah sampai kepada kebodohan terhadap tauhid. Khulasah inti yang kita bahas pada kesempatan pada sore hari ini adalah bahwasannya kita diperbolehkan untuk bangga dan senang, tapi dengan catatan apa? Bangga terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bangga dalam menegakkan syariat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sekian dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.